Halo, kali ini saya akan berbagi tentang cara grading film KTP. Perlu kalian ketahui, di sini saya menggunakan kamera 5D Mark II. Atau kalau mau lihat BTS-nya, bisa cek di sini. Nah, untuk mendapatkan gambar yang flat, saya men-setting seperti ini. Oke, kemudian di sini saya menggunakan plugin Colorista 4. Bagaimana cara mendapatkan pluginnya? Kalian bisa mengunjungi situsnya. Red Giant. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa untuk mengaktifkan Lumetri Scope. Ini fungsinya untuk melihat over dan undernya video. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah LUT menjadi Flat Cinematic. Selanjutnya, mainkan warnanya. Jangan dibikin bingung, bikin pusing, setruk jantung dan perut mengembung. Oke, cukup mudah toh. Selanjutnya kita coba shot close up-nya. Mendingan kita ajojing. Gak yakin ya dibuat yakin, bikin galau bingung kalau ente tidak yakin. Boleh bingung, boleh pening, bahkan boleh tidak yakin, asal tetap serawung, tetap rukun dan damai. Oh ya sudahlah, kita rukun saja. Gak ada untungnya perdebatan ini. Oh ya sudahlah, kita damai saja. Harusnya birokrasi bisa bikin solusi. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa.